Nomor apaan itu, Gus? Tahu nih. Tulisannya sih hantu. Paling orang iseng, Gus. Iya kali ya. Udah ya, pulang. Iya kali ya, cepet. Yaudah, aku simpen aja. Guys, umpannya. Mudah-mudahan dapat ikan yang besar banget nih. Wah. Sekarang tinggal kita lempar, guys. Dan aku ya supaya dapat ikan yang gede. Oke. Mudah-mudahan dapat ikan yang gede, guys. Sini kan nih, mana nongol-nongol. Gus, mana? Dapet belum? Agak nongol-nongol tuh ikannya. Kamu lama banget tuh nongolnya. Janjian dari pagi, baru nongol sekarang. Iya Gus, tadi aku lagi nyari sendal. Sendal aku hilang. Lihat aja tuh, aku nyeker. Lah, iya itu nyeker. Kok sendal bisa hilang sih? Tahu nih, kemarin aku pakai sholat. Hilang Gus. Ah, udah biasa itu macu. Kalau sendal hilang di masjid. Yaudah macu-macu sini cup. Dapat ikan daripada kemana sih cup? Mudah-mudahan kamu dapat banyak deh. Aku udah sering ngomong ikan. Dapat. A few minutes later. Wih. Dapat cup. Oh iya Gus, tarik Gus. Oke. Gus. Sabar cup. Lah, kok dapetnya beginian, Cup? Hahaha, dapet sendal. Hahaha. Elah, ada sendal. Ini buat kamu nih, Cup. Kan kamu nggak ada sendal. Ya kali, Gus, cuma sebelah. Kalau dapat dua mah aku mau. Kalau aku nggak ada sendal. Ntar dapat lagi kali. Tungguin. Ya kali, Gus, dapat dua sendal. Kalau dapat sendal mulu mah aku mancing setiap hari di sini. Iya juga ya. Kita buka toko sendal. Ah ya udahlah aku mancing lagi lah. Mudah-mudahan dapat ikan karena sendal. Oke. Ada bra. Wah, mana sih ikan? Wah, cup dapet lagi, cup. Kayak gede nih, cup. Tarik, Gus. Oke, cup. Tarik, Gus. Semoga dapet ikan, Gus. Amin. Doain aja, cup, ya. Semoga ini dapet gede banget nih. Kayaknya nih, beras loh, cup. Ya, elah, cup. Dapetnya sendal lagi, cup. Wah, bener nih kayaknya, Gus. Kamu jadi juragan sendal mancing di sini setiap hari. Dapetnya sendal mulu. Ya, elah. Kok bisa gini ya? Pas banget lagi tuh, temen yang itu. Wah, berarti rezeki aku nih Gus. Pas banget aku gak ada sendal. Ntar lucu. Kalau ini buat kamu, kamu harus traktir aku main baharet nanti. Gimana? Oke Gus, siap. Oke cup, aku kasih buat kamu. Gratis dapet bener, emang enak banget sih cup. Ya.
datang gak pakai sendal pulang, bawa sendal. Namanya rezeki Gus. Iya Cup, emang rezeki kamu ini mah. Wah pas banget Cup, emang ini pasangannya. Cobain Cup, cobain Cup. Oke, oke. Wah pas banget nih Gus. Wih, keren banget ya sendal-sendal emol. Iya Gus, sendalnya emol. Lah, itu kayaknya Om Agus sama Om Ucup lagi mancing. Aku samperin ke sono ah. Oke. Om, lagi ngapain Om di sini berduaan Om? Asmi. Lagi mancing nih, Mi. Iya nih, Mi, lagi mancing. Lah, tumben Om mancing di sini. Di sini kan daerahnya serem, Om. Ah, mitos ya itu, Mami. Orang di sini enak kok buat mancing. Om, kalau pulang jangan maghrib-maghrib, Om. Soalnya ntar suka nongol putih-putih. Putih-putih? Apaan tuh putih-putih? Itu Om, masa Om nggak tahu yang loncat-loncat, Om. Ah, kamu jangan takut-takutin, Mi. Aku kan jadi takut ini. Iya, Mi. Iya, Om, beneran, Om. Ya udah, Om, aku pulang dulu ya, Om. Om jangan pulang maghrib-maghrib. Gus, gimana nih, Gus? Baru buat aku mancing, masa udah pulang? Kamu sih datangnya lama. Aku gak takut sih sebenarnya. Pulang aja yuk, besok lagi aja mancingnya. Ntar nongol si putih lagi. Lumayan juga aku udah dapat sendal dua. Cuk, inget, bayar warnet. Ya Gus. Ayo pulang Cuk, udah mau maghrib nih. Ya Gus. Kosong lagi. Iya lagi, Gus. Antar aja, Cup. Kaki aku gatel. Aduh, gatel banget. Wah. Nomor apaan nih, Cup? Nomor apaan itu, Gus? Tahu nih. Tulisannya sih hantu. Paling orang iseng, Gus. Iya kali ya. Udah ya, pulang. Iya kali ya, Cup. Yaudah, aku simpen aja. Nomor teleponnya kamu bawa, Gus? Iya, Cup. Buat tahu suntuk. Ah, kamu kurang kerjaan aja. Ah, bilang aja kamu penakut. Cup, bayi wana PB, yuk. Berani gak? Ya elah, Gus. PB doang. Ya berani lah. Yaudah, aku bikin rim ya, Cup, ya. Kamu masuk, aku impit. Oke, siapa berani? Siapa takut? Siapa berani? Oh iya. Yaudah, kita mulai job main bebenya. Oke. Woi Cup, jangan ngintip dong. Ya, mana kamu Gus? Ya sabar Cup, sini aja kamu. Pagi banget. Gitu dong. Yeay, aku menang. Udah, main PB-nya. Kamu curang, ngintip mulu. Ya ngintip aja kamu, Cup. Kamu ngintip mulu. Kalau udah kalah, kalah aja, Cup. Gak boleh begitu. Curang kamu. Ya udahlah. Kalau kamu gak mau main lagi, aku mau asal dulu. Oke. Okay. Iya, ya. Tadi kayaknya aku dapet nomor telepon deh. Mana nih? Wah, ini nih. Ini teleponnya. Apaan tuh, Gus? Ini Cuk, nomor telepon hantu. Oh, nomor telepon yang tadi di rumah kosong, Gus? Iya, yang tadi di rumah kosong, Cuk. Kok kamu bawa, Gus? Buat apaan? Ya buat iseng-iseng. Cuk, kita telepon deh nomor telepon ini, Cuk. Hah? Telepon, Gus? Serius? Ya serius lah. Kamu takut, Cuk? Ya beranilah. Zaman sekarang mana ada hantu. Yaudah, kalau begitu kita telepon aja langsung yuk.
Ayo, telepon. Ayo, Gus. 08 66 66 66 66. Udah, Gus, pencet, Gus. Aku mau tahu siapa yang ngangkat itu. Iya, Cuk. Ya, aku telepon ya. Oke. Iya, Gus. Nyambung, Cuk. Iya, Gus. Kok kedip-kedip ya, Cuk? Iya nih, Gus, kok kedip-kedip ya? Kenapa bisa kedip-kedip ya, Cuk? Jangan-jangan hantu, Gus. Ah, masa iya jangan hantu? Listriknya kali konslet. Ah, udah, biarin aja. Udah, itu ngomong, Gus. Udah diangkat itu. Wah, iya. Halo? Cuk, kok ada suara orang ketawa, Cuk? Ah, bohongan, itu mah pasti orang. Coba sini aku. Iya, coba, Cuk. Halo? Woi, siapa nih? Yang ketawa-tawa sendirian. Gimana, Cuk? Dia ngomong gak? Gak tahu nih, Gus. Gak ada suaranya, Gus. Coba sini, aku yang ngomong. Woi, ini siapa sih? Aku hantu. Hahaha, bohong kamu nih. Masa hantu bisa telepon? Beneran, aku hantu loh. Cuk, ini bener gak sih ya? Dia bilang katanya dia hantu. Ah, bohong itu. Coba sini aku yang ngomong. Coba. Hei, apa benar ini hantu? Iya, aku hantu. Kalau benar, coba kamu kesini. Berani nggak? Kesitu? Ya berani lah. Tunggu ya. Oke, aku tunggu. Beneran, Cuk, tuh hantu mau kemari, Cuk? Katanya sih iya, Gus. Halo, coba kamu kesini sekarang. Bisa nggak? Ya bisa lah. Tunggu ya, aku kesitu sekarang. Gimana, Cuk? Kapan katanya? Katanya sih dia mau datang ke sini, Gus. Kapan, Cuk? Sekarang katanya, Gus. Wah, siapa yang ketuk-ketuk tuh, Cuk? Jangan-jangan hantu, Gus. Hantu!